Halo semua, jumpa lagi dengan Rati Cahyo. Kali ini saya akan tunjukkan cara menghias selendang modern atau bagaimana cara memasang bunga organza di selendang. Selendang yang akan saya hias ini terbuat dari kain seruti baby doll. Kemudian ukurannya adalah 150 panjangnya, selebar 65 cm. Ini sudah dibuat 5 buah lipit semacam ini. Kita jahit, kemudian kita hias dengan munte atau manik-manik seperti ini. Ini adalah bunga organza yang sudah jadi. Saya sudah membuat tutorialnya di video sebelumnya ya. Dua macam ukuran yang akan saya gunakan, besar dan kecil. Nah, untuk memasang bunga organza di bagian pundak, ini saya ukur dulu sepanjang 50 cm. Nah, nanti bunganya akan kita pasang di sebelah sini. Kemudian kita pasang lagi dengan bunga kecil. Nah, ini akan saya tunjukkan cara membuat bunganya. Gunakan kain flanel, dipotong lingkaran, kemudian potongan bunga organza ini kita lipat jadi dua, lipat lagi menjadi tiga bagian seperti ini. Nah, kemudian kita pasang, bisa menggunakan lem, tapi kali ini saya lebih senang menggunakan benang dan jarum ya, kita jahit dengan jarum, karena nanti hasilnya akan lebih lentur. Kalau dengan lem kan kaku ya, kalau menggunakan lem. Nah, ini kita jahit. Satu kuntum bunga kita memerlukan 6 buah kelopak bunga organza. Nah, seperti ini jahit. Kemudian buat lagi, lipat jadi 2, lipat lagi menjadi 3 bagian. Bentuknya segitiga seperti ini, kita pasang di sebelahnya. Lanjutkan sampai 6 buah kelopak bunganya selesai dijahit. Nah, ini dia, 6 buah kelopak bunga sudah terjahit semua seperti ini. Kita memerlukan 1 buah lagi kelopak, kita pasang tepat di tengah. Ini adalah untuk menutup jahitan supaya bunganya nanti terlihat lebih rapi. Posisikan tepat di tengah ya. Nah, kemudian kita memerlukan manik-manik. Ini 1 buah manik. Kemudian tambah lagi yang kecil untuk bagian atasnya. Posisikan benang tepat di tengah. Kemudian masukkan dulu manik yang besar. Ya, masukkan lagi yang kecil di atasnya. Nah, kemudian kita kunci dengan memasukkan jarum di manik yang besar, sehingga benangnya tidak terlihat dari luar ya. Nah, seperti ini. Kemudian matikan dengan tusuk yang erat di belakangnya. Kita buat simpul di baliknya. Nah, seperti ini sudah selesai bunga organza yang kecil. Sekarang saatnya kita memasang di selendang. Tadi sudah kita ukur 50 cm ya jaraknya ya dari ujung bawah. Kita akan susun seperti ini. Nah, saya akan mulai menjahit dari tengah. Sebenarnya dari mana saja sih, silakan sesuka Anda ya. Cuman ini karena benangnya ada di kuntum yang kecil ini, kita posisikan di tengah seperti ini. Jahit yang rapat dan rapi.
Sudah kita jahit dua nih, kita tambahkan satu lagi. Kemudian saya akan hias dengan aksen daun seperti ini. Hanya perlu satu kelopak bunga, lipat jadi dua, lipat lagi jadi tiga seperti ini. Hanya satu buah ya. Kemudian kita susun di tempat yang kita inginkan. Ini saya akan selipkan di kanan dan kiri bunga yang kecil. Jahit yang rapi. Nah, sudah terlihat sekarang aksen daun yang saya buat dari kain organza warna hijau. Dan inilah selendang berhias bunga organza sudah selesai. Saya pasang di manekin supaya terlihat. Nah, akan seperti ini. Nah, ini akan saya tambahkan lagi bunga di pinggangnya. Ya, sehingga nanti selendangnya akan terjuntai di samping badan, di pinggang. Ini saya menggunakan bunga organza besar ditambah satu daun dari kain organza juga. Cantik bukan selendang kita berhias bunga organza di pundak dan di pinggang. Demikian tutorial hari ini teman-teman, semoga bisa membawa manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, jumpa lagi di video-video mendatang, bye-bye.